Oke, kembali lagi di Kandang Mobil Channel. Kali ini kita akan mereview sekaligus menjual ya. Kali ini adalah mobil 90s lagi. Kalau sebelumnya kita refresh mobil-mobil baru, sekarang kita kembali lagi ke mobil 90s. Karena di kandang mobil itu berbagai merek mobil, bermacam mobil, jenis apapun mobil, kita akan review sekaligus jual. Nanti ada juga review motor dan skuter ya, yang akan kita jual juga. Tunggu aja videonya. Nah, kali ini kita akan menjual mobil 90s nih. Nah, teman-teman, ini adalah mobil Nissan Sunny S-Elect Build Up. Ia tidak seperti Sunny pada umumnya ya, karena Nissan Sunny sendiri dikenal di Indonesia adalah sebagai armada taksi waktu zamannya. Nah, kalau di yang bukan taksi itu adalah Nissan Sentra Genesis. Nah, kalau yang ini dia adalah Nissan Sunny. Kalau di luar negeri dia panggilannya Nissan Pulsar ya. Nissan Pulsar. Dia masuk ke Indonesia Build Up karena ini kodenya N14. Kita lihat dari penampakan depan memang mirip Nissan Sunny yang ada beredar di Indonesia, cuman dia dari segi body semua overall beda. Dari headlamp, kap mesin dan lain-lain juga beda. Nah, mobil Nissan Sunny S-Elect Pulsar ini adalah berpenggerak dua roda ya. Ada juga yang di luar negeri dia AWD, cuman ini kebetulan yang dua AWD yang masuk Indonesia. Dia bekas kedutaan Belanda. Tapi sudah ada BPKB STNK-nya ya. Jadi udah resmi, sudah dibalik nama ke atas nama pribadi. Dulunya dia adalah kedutaan Belanda Eropa ya. Nah, seperti mobil kita yang waktu kita jual dan review juga itu Nissan Terrano 2 Build Up yang Mistral ya. Nah, itu ini sama. Jadi tuas sennya itu ada di sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan adalah untuk tuas wiper. Nah, mobil ini cukup langka banget ya di Indonesia, sama dengan Nissan Terrano 2 Mistral kemarin ya. Nah, ini mobil ini mesinnya menggunakan rantai ya, timing chain, jadi tidak menggunakan timing belt. Nah, dimana itu sangat reliable sekali untuk mobil tahun 90-an karena tidak menggunakan timing belt, jadi tidak khawatir timing beltnya putus atau mesinnya bisa jebol. Nah, dia menggunakan rantai, asal tidak telat ganti oli, dia cukup durabilitasnya cukup tinggi. Nah, Nissan Sunny S-Elect tahun 98 ya ini ya teman-teman. Ini masuk ke Indonesia itu tahun 97 awalnya, berbentuk form B ya, cuman sudah dibalik nama menjadi nama pribadi. Ini bentuknya seperti ini, kita lihat seluruh-seluruhan. Catnya sendiri warna abu-abu ya. Nah, oke, sebelum lanjut videonya, yang sudah subscribe terima kasih banyak, dan yang belum silakan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng ya. Yang langka juga ini, dia menggunakan bukan velg bawaannya ya, karena velg bawaannya itu bentuknya seperti ini nih. Nah, standar ya, masih menggunakan velg kaleng, dan juga dia menggunakan velg ada dropnya ya. Nah, yang dipakai untuk Nissan mobil ini, mobil Nissan Sunny, dia menggunakan velg ini Nismo asli ya. Dia Nismo, dia menggunakan velg Nismo ukuran ring 15. Dia dengan profil ban 185/55R15. Ini velgnya juga agak langka karena dia belang, yang di depan itu belang ukurannya, yang di belakang lebih lebar ya bannya ya. Nah, sekarang kita lihat bagian interiornya. Untuk handle dia model cungkil ya, belum model tarik. Nah, kita lihat ini door trimnya seperti ini bentuknya. Kalau untuk handle pintunya dia bisa common part dengan Nissan Sentra Genesis ya, sama dia. Nah, di sini cukup unik kalau interiornya dia menggunakan fabric ya, dan juga di sini setirnya full black. Nah, kita lihat. Nah, ini tuas setnya itu di sini ya. Nah, jadi di sini seperti Nissan Mistral yang kemarin ya. Untuk bahan
dia untuk sekelas mobil bukan premium ya, sebetulnya ini dia mobil biasa ya, maksudnya bukan mobil mewah. Dia bahannya soft touch ya, ini bahannya empuk. Di sini juga fabric, dilapis fabric, di sini juga empuk ya. Nah, untuk head unit sudah diganti single din merek Alpine. Terus di bawahnya juga ada pengaturan AC, fog lamp. Terus kalau fog lampnya ini ada ininya ya, ada saklarnya tapi tidak ada fog lampnya. Terus di sini arah sumbernya cukup lengkap ya. Terus di sini ada instrumen clusternya. Ya, odometernya berjalan 213.000 ya. Untuk panel instrumen jalan semua. Kita lihat ini joknya masih original, bahannya semacam Bludru ya. Nah, yang unik yang tadi saya bilang itu headrestnya ada seperti penumpang depan ya. Jadi headrestnya bisa adjustable. Biasanya untuk sekelas sedan bukan premium dia headrestnya fix. Nah, ini untuk kondisi plafonnya ya. Masih bersih. Terus di sini ada sun visor. Ada juga buat kaca, vanity mirror. Terus di sini ada lampu baca. Seperti ini bentuknya. Dan di sini ada, tidak ada ininya ya, tidak ada kacanya. Nah, sekilas mengenai Nissan Sunny S-Elec ini ya. Kalau dia di luar negeri dia menggunakan nama Nissan Pulsar. Dia kodenya sama, N14 juga. Cuman dia mesinnya variannya banyak ya. Jadi ada transmisi manual, matic, terus dia ada menggunakan mesin 1800cc dan speknya itu rally yang menggunakan berpenggerak 4 roda itu AWD. Dia Pulsar GTIR ya, namanya GTIR di luar negeri, dan yang masuk ke Indonesia kebetulan unit ini yang berpenggerak 2 roda. Jadi bermacam banyak ya mesinnya, varian mesinnya ya. Ada juga yang menggunakan mesin yang legendaris, yaitu mesin SR20 DET ya. Dimana mesin itu terkenal banget di Indonesia untuk menggunakan drifting ya. Nah, mesin ini itu sangat reliable juga. Dan juga ini bentuknya ada yang sedan, ada yang coupe, dan juga ada yang hatchback. Nah, yang kebetulan ini yang sedan ya, Nissan Sunny atau Nissan Pulsar ya. Kita lihat, sekarang kita lihat kompartemen mesinnya nih. Nah, ini dia menggunakan mesin dengan kode GA16. Dia pasokannya masih karburator ya, belum injeksi. Malah mudah perawatannya karena dia sistemnya karburator, belum injection. Ini ruang mesinnya ya. Oh ya, untuk sekilas ini mobil ini sudah di repaint ya. Dulunya warnanya seperti ini, dia hijau. Warnanya hijau muda ya. Terus di repaint ke warna abu-abu, tapi suratnya sekarang sudah warna abu-abu tuh. Untuk apron semua utuh ya, nat-nat utuh. Untuk fender sebelah kiri, lipetannya juga utuh, nat-natnya. Untuk fender sebelah kanan juga utuh. Ini untuk posisi kap mesinnya ya, masih utuh semua. Nah, ya ini berpenggerak roda depan, ada juga yang AWD. Tenaganya sendiri 110 horsepower pada 6000 RPM. Dan juga dia torsinya 146 Nm pada 4000 RPM. Cukup besar untuk sekelasnya ya. Sekarang kita nyalakan. Nah, itu mesinnya. Nah, ini mesinnya Nissan yang Sunny S-Elec ini build up. Durabilitasnya sangat tinggi karena dia tidak menggunakan timing belt, teman. Jadi tidak khawatir timing belt putus dan mesin jebol ya. Jadi dia menggunakan rantai ya, menggunakan timing chain. Nah, itu suara mesinnya. Mesinnya sendiri kering ya, tidak ada netes oli. Kita lihat, masih bersih lah ya untuk tahunnya. Nah, dia juga sudah dilengkapi power steering, AC juga dingin sekali. Oke, Nissan Sunny S-Elec atau Pulsar ini kita akan buka dengan harga 49.500 ya. Harga tersebut sudah lengkap dengan velgnya yang Nismo ya. Untuk surat-surat kelengkapan akur semua, BPKB, STNK. Cuman memang ini pajaknya off, tapi jangan khawatir karena pajaknya sendiri sangat murah sekali ya. Dia hanya kurang lebih 500 ribuan. Monggo yang berminat bisa hubungin Kandang Mobil Channel. Nomornya ada di deskripsi.
silakan hubungi dan kontak dengan owner saya langsung. Nanti bisa nego via telepon ya. Apabila tidak nego, saya bonusin velg yang Nismo ya. Nismo ukurannya dia ring 15 belang ya, depan belakang ukurannya. Oke, sekian, terima kasih. Salam mobil klasik antik Indonesia.